Hai teman-teman. Hai teman-teman. Yuk sama-sama dengerin pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini. Sabtu, 22 Januari 2022. Diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Dengan Nia di Surabaya. Nia dari Salatiga. Bersama Edlinje di Malang. Shalom, salam damai dan sukacita. Injil yang kita baca hari ini hanya terdiri dari dua ayat. Ayat pertama menceritakan Yesus yang masuk ke sebuah rumah dan lalu banyak orang berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saya bayangkan Yesus pasti begitu sibuk melayani orang banyak, mengajar dan menyembuhkan. Bersepeda kuatkan jantung yang lemah. Selain itu, juga tingkatkan imun. Yesus memasuki sebuah rumah dan banyak orang langsung berkerumun. Lalu ayat kedua menggambarkan kaum keluarga Yesus hendak mengambil dia dan mengajak dia pergi, meninggalkan kerumunan massa dan meninggalkan pelayanan yang sedang ia kerjakan. Alasannya, dia tidak waras. Memang, Yesus membuat perombakan atas nilai-nilai yang selama itu diyakini orang banyak sebagai suatu kebenaran. Ajaran-ajarannya seringkali menimbulkan pertentangan dengan orang-orang pintar pada zaman itu. Jadi, Yesus memang membuat kehebohan dan pertentangan. Kaum keluarganya yang berasal dari keluarga sederhana sepertinya merasa kecut juga dengan pertentangan yang terjadi. Mungkin mereka khawatir ikut dimusuhi oleh kalangan yang merasa dirugikan oleh ajaran-ajaran dan kehadiran Yesus. Berbagai kota telah dilanda lesus. Kewaspadaan harus diutamakan. Begitu banyak yang datang pada Yesus, sampai-sampai Yesus tak sempat makan. Kemapanan yang ada akan terguncang. Maka mereka ingin menyetop Yesus. Dan sambil berusaha membela diri sendiri, mereka mengatakan ia tidak waras lagi. Berkilah supaya tidak disangkut pautkan. Tantangan atau ancaman terhadap kemapanan dan kenyamanan hidup kita memang seringkali membuat kita menutup mata dan telinga hati kita. Kita ogah tersentuh, apalagi terganggu. Atau kita bisa bilang, hidup sudah susah, sudahlah, enggak usah macam-macam, enggak usah ikut-ikut, diem saja. Kita pura-pura tidak tahu, atau memang benar tidak mau tahu, dan bahkan menyingkir jika ada sesuatu yang salah dan harus diperjuangkan. Jangan malu untuk bertanya. Harus pede, tak usah grogi. Kata kaum keluarganya, ia sudah tidak waras lagi. Bacaan hari ini mengajak kita untuk bertanya diri. Apakah kita termasuk golongan yang peduli, yang berani berada di pihak kebenaran, ikut melayani dan berkarya bersama Yesus dengan segala konsekuensinya? Atau kita akan mencari-cari alasan berkilah ketika menghadapi risiko mengikuti Yesus?
marilah kita mohon rahmat kekuatan kepada Allah Roh Kudus, agar kita diberanikan untuk mengakui diri sebagai pengikut Yesus dalam kata, sikap, dan perbuatan. Dengan demikian kita menjadi saksi-saksi kehadiran Allah yang berbelas kasih. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berakhir pekan sambil menjaga agar tetap bisa berpikir positif. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.